Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita ketemu lagi di channel yang informatif ini. Ya, sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan pada malam tadi pertandingan antara Indonesia melawan Jepang di GBK. Memang kalau kita bicara masalah hasil, dibilang kecewa, iya, ya, dibilang sakit hati, iya. Tetapi tentu ini kita juga harus realistis, karena Jepang itu bukan tim kaleng-kaleng ya. Mereka bukan hanya terkuat di Asia, tetapi mereka juga merupakan tim yang berkelas dunia. Mereka bahkan termasuk salah satu tim yang selalu bersaing di dalam setiap pertandingan di Piala Dunia. Namun demikian, tentu kita sebagai supporter sejati, kita tidak akan meninggalkan pasukan Garuda walaupun itu hanya setapak. Karena memang kita sebagai supporter sejati tidak akan meninggalkan timnas kita dalam kondisi menang ataupun kalah. Bukan persoalan hasil, tapi masalah kesetiaan dan respect terhadap upaya-upaya dan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pemain dan para ofisial. Nah, video reaction kita kali ini kita akan melihat bagaimana pernyataan Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI setelah pertandingan melawan Jepang tadi malam. Dan pernyataan ini, motivasi ini, semangat ini betul-betul berkelas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federation. All the staff we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the project. The question: do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down as the president of Indonesian Football Federation. Because it's my responsibility. So we're still together? Yes. We have 5 matches. 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4. Even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini. Ya, dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali, saya mohon, ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi. Ya, kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan. Ya, kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih. Tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini. Dan saya akan terus evaluasi. Ya, demikian sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan pernyataan dari Bapak Erick Thohir yang betul-betul menunjukkan karakter seorang pemimpin ya, yang mana beliau dengan tegas ya mengatakan bahwa beliau akan mengundurkan diri kalau memang proyek dari timnas kita ini tidak bisa dilanjutkan, dalam artian para pemain tidak lagi memiliki semangat dan harapan untuk bisa menang. Dan ini suatu bentuk pernyataan yang bertanggung jawab dan betul-betul berkelas ya, dan tidak semua orang berani menyatakan itu. Jadi harapan saya sebagai supporter timnas Indonesia, saya juga berharap kepada kita semua para supporter dan pendukung pasukan Garuda, kita tetap mendukung timnas kita. Kita tetap memberikan support kepada para pemain sehingga mereka tetap
mampu bersemangat dan termotivasi untuk mendapatkan poin di setiap pertandingan-pertandingan. Sebentar lagi tanggal 19 kita akan menghadapi Arab Saudi. Mari sama-sama kembali kita dukung. Mudah-mudahan asa ini terbangun dan kita bisa mendapatkan poin sehingga mengamankan posisi. Seperti dikatakan Bapak Erick Thohir, minimal kita bisa final di urutan 3 dan 4. Demikian sahabat semua video reaction kita kali ini. Kita ketemu lagi di video reaction berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.